kipas. Hai, klik di sini untuk subscribe. Oh, wow. Zona yang pemadam kebakaran. Oh, oh. Wow. Oh. Ding ding. Selamat datang di zona pemadam kebakaran. Oh, pemadam kebakaran. Aku akan memadamkan api. Mari kita ubah ke seragam kita. Ayo. Wow. Waktunya berubah. Pemadam kebakaran Kiki dan Tini. Wow, seragamnya keren. Hey, petugas pemadam kebakaran. Oh, hey. Selain mantel dan juga helm, petugas pemadam kebakaran membutuhkan perlengkapan khusus untuk melakukan tugas. Sarung tangan, sepatu bot, dan alat bantu pernapasan. Mantel, sarung tangan, dan sepatu bot menjaga petugas pemadam kebakaran aman dari kebakaran dan cairan berbahaya lainnya. Mereka mengenakan kacamata dan perisai wajah dengan helm mereka agar mereka tetap aman dari gas beracun. Senter pada setiap sisi helm digunakan saat gelap. Dan yang paling penting adalah alat bernapas. Ini membantu petugas pemadam kebakaran bernapas dengan aman ketika mereka bekerja. Wow, pemadam kebakaran membutuhkan banyak peralatan. Luar biasa. Tini, ayo pergi sekarang. Oke. Okay. Pemadam kebakaran satu hari Kiki, Tini, ayo pulang. Baik-baik saja. Aku baik. Akulah pemadam, mengemudi truk pemadam, bukan batu kamu. Oh tidak, aku salah menekan tombol. Cepat-cepat. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Akulah pemadam, ku hancurkan segalanya. Maafkan ku temanku, ku tak bisa bantu. Api! Api! Kebakaran! Tenang, aku datang.
pemadam kebakaran satu hari sangat menyenangkan. Pemadam kebakaran itu keren sekali ya. Oh, petugas pemadam melakukan hal-hal lain juga. Hal lain? Selain memadamkan api pada saat kebakaran, mereka membantu orang-orang ketika ada gempa bumi. Banjir. Atau kecelakaan mobil. Wow! Jadi, petugas pemadam kebakaran harus kuat dan siap untuk situasi apapun. Petugas pemadam kebakaran adalah pahlawan rakyat. Pemadam kebakaran satu hari, misi selesai. Kalian dapat lencana petugas pemadam kebakaran. Pemadam pergi tuh bertugas pemadam. Shoo 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 shoo. Ku padamkan api. Aku polisi pergi bertugas. Boom boom boom. Hey. Boom boom boom. Aku polisi. Polisi mulai melawan. Bum bum bum. Kekalahkan monster. Aku dokter pergi tuh bertugas dengan obat. La 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 la. Ku membantu. Shalalala, pesta putri. Shalalala, ku
anak-anak, apa cita-cita kalian saat kalian besar nanti? Ku mau jadi dokter yang menolong pasien. Ku akan jadi dokter hebat. La 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 la, dokter terbaik. Ku mau jadi polisi buatmu aman. Ku akan jadi polisi hebat. La 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 la, polisi terbaik. Koki buat makanan enak. Ku akan jadi koki hebat. La 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 la, koki terbaik. Ku akan jadi penari hebat. La 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 la, penari terbaik. Ku mau jadi atlet yang main pertandingan. Ku akan jadi atlet hebat. La 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 la, atlet terbaik. Anak-anak, aku mau tahu apa cita-cita kalian saat kalian besar nanti. Pizza, lihat yang ku lakukan. Buat pizza enak, ku campur adonan. Ku buat pizza enak, ku remas adonan. Ku buat pizza enak. Du-du-du, la-la-la. Du-du-du, la-la. Wow, aku mau pizza itu. Yuk ke truk pizzaku. Lihat yang ku lakukan. Buat pizza enak, ku gulung adonan. Ku buat pizza enak, ku lempar adonan. Ku buat pizza enak. Cududu, la-la-la. Cududu, la-la. Itu terlihat lebih baik. Yuk ke truk pizzaku. Aku koki pizza. Lihat yang ku lakukan. Buat pizza enak, ku potong sosisnya. Ku buat pizza enak, ku potong tomatnya. Ku buat pizza enak. Cududu, la-la-la. Cududu, la-la. Wow, ayo pergi ke sana. Oh, yuk ke truk pizzaku. Koki pizza, lihat yang ku lakukan. Buat pizza enak, ku taruh sausnya. Ku buat pizza enak, ku parut kejunya. Ku buat pizza enak,
Hah? Ibu, es krim. Aku ingin makan es krim. Baiklah. Miu-miu, di mana kamu? Saatnya pergi ke klinik gigi. Sayang? Tidak, aku tidak ingin pergi. Ayolah, kita harus pergi sekarang. Oh? Ini bukan tempat yang menakutkan. Dokter gigi akan memeriksa gigimu dan membantu gigimu tetap sehat. Ayah, boleh aku membawa guritaku? Tentu, kamu gadis pemberani. Sabu
takut dengan dokter gigi. Kamu pasti bisa. Jangan takut dengan dokter gigi. Kamu pasti bisa. Buka mulut yang lebar, biarkan dokter periksa. Apa kamu siap? Diperiksa buat gigimu kuat. Jangan takut dengan dokter gigi. Hebat. Jangan takut dengan dokter gigi. Hebat. Buka mulut yang lebar, biarkan dokter periksa. Kamu hebat. Diperiksa buat gigimu kuat. Oh, aku menemukan rongga. Ada rongga di mulutmu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Anak-anak, mari kita singkirkan kuman rongga di mulut Miu Miu. Kita berhasil. Gigi Miu Miu sudah bersih sekarang. Pintar sekali, Miu Miu. Jangan lupa gosok gigi untuk menjaga kesehatan gigimu. Sekarang saatnya untuk perawatan fluoride-mu. Ini akan melindungi gigi dari kuman rongga. Anak-anak, ayo aplikasikan fluoride ke gigi Miu Miu. Selesai. Gigi Miu Miu kini lebih kuat. Pertama kali di klinik gigi, misi selesai. Yeay! Oh iya! Wow! Hebat! Kami punya bola energi! Gigi dan Miu Miu, keluarga bahagia. Mau apa kita? La la la, sesuatu yang keren. La la la, ayo pergi. Pertama kali di salon rambut. Siapa yang mau naik mobil? Aku mau. Rambutmu terlalu panjang, Teddy. Ayah akan memotong rambutnya. Tada! Wah, dia terlihat bagus. Kalau begitu, ayo kita potong rambutmu juga ya. Oh, silakan masuk. Selamat datang di salonku. Wow! Selamat datang di salonku. Ku penata rambut. Silakan pilih potongan favoritmu. Aku cuci rambutmu ke lembung. Pop, pop, pop. Bilas, bilas, la, la, la. Sekarang rambutmu bersih. Aku potong rambutmu dengan sisir dan gunting. Sisir, sisir, la la la. Saatnya tuk memotong. Ku keringkan rambutmu. Ini pengering rambut. Kering, kering, la la la. Rambut terlihat bagus. Tak sabar lihat rambutku. Kulihat diri di cermin. Kiri kanan, kiri kanan. Ku suka rambut baruku.
Sekarang giliran ayah. Kiki, maukah kamu membantu ayah memilih gaya rambut yang bagus? Oke. Aku suka yang ini. Apakah kamu ingin menjadi asistenku? Ya. Terima kasih. Apa yang dibutuhkan seorang penata rambut untuk memotong rambut? Mari kita temukan bersama. Gunting. Snip, snap. Betul sekali. Ini pewarna rambut. Ini mengubah warna rambutmu. Pengering rambut. Ini mengeringkan rambut dan membantu menata rambut. Ini bagus. Ayah menyukainya. Terima kasih Kiki dengan gaya rambut ini. Pertama kali di salon rambut, misi selesai. Hebat, kami punya bola energi. Roda berputar-putar, berputar, berputar, penunjuknya mengarah ke marshmallow, 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 buat pizza yang enak. Permen di roda berputar-putar, berputar, berputar. Berputar, 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 penunjuknya mengarah.
kecil renang di kolam. Dia tak punya teman di kolam. Ada di mana semua orang? Anak kecil di kapan kolam. Ini sangat menyenangkan. Yippee. Ayo kita pergi main-main. Lomba. Sayang, sayang. Ya, ayah. Kamu mengupil. Tidak, ayah. Kamu berbohong. Tidak, ayah. Tunjukkan tanganmu. Ha, ha, ha. Ada banyak kuman di dalam upil. Dan kamu perlu mencuci tanganmu. Bersihkan hidungmu. Terima kasih. Cuci tanganmu. Oke, ayah. Papa, mencuci tangan. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya. Lihat. Kerja bagus. Kamu akan terluka jika terlalu sering mengupil. Bisakah aku minta es krim juga? Wah, maaf. Sudah terjual habis. Wajahku merah. Ku merasa panas. Aku marah. Sangat marah. Api. Harus apa? Apa yang harus kulakukan? Naga api berhenti mengejarku. Naga api pergi. Naga api. Wajahku merah. Ku merasa panas. Aku marah, sangat marah, seperti naga yang mengeluarkan api. Pergilah, tinggalkan aku sendiri. Pergilah, karena naga api. Aku tidak butuh siapapun. Naga api. Wajahku merah, ku merasa panas. Aku marah, sangat marah. Seperti naga yang mengeluarkan api. Harus apa? Apa yang harus kulakukan? Naga api, berhenti mengejarku. Naga api, pergi. Naga api. Aku akan memberitahumu apa yang harus
merasa marah. Singkirkan naga api itu. Tarik napas dalam. Bersikap tenang. Singkirkan amarah. Tarik napas dalam. Bersikap tenang. Tertawa kencang. Jika kau marah, harus bagaimana? Istirahat. Pergilah naga. Singkirkan amarah. Tertawalah yang keras. Jika kamu sedang marah, tarik napas dalam-dalam dan tenanglah. Kamu akan bisa membuat naga api itu pergi. Oh. Jika aku merasa marah, apa yang harus kulakukan? Jangan biarkan amarah membuatmu kesal. Ambil nafas dalam-dalam dan tenang. Kau akan lebih baik dan semuanya akan lebih baik.